Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, saya Sebroder mau memberi informasi tentang sering bertanya apa herbal yang tepat untuk kalau misalkan masalah di kewanitaan, misalkan ada plek-plek hitam, kemudian bekas apa nyeri menstruasi atau kista atau minum atau sulit mendapatkan keturunan atau ingin memperbaiki wajahnya. Nah, dan juga bagaimana supaya pada saat memperbaiki psikosomatis kadang-kadang kan ada keriput, kemudian masalah di lambung ada GERD-nya, kemudian asam lambung meningkat dan menurun, dan juga di pankreasnya, di ginjal, di jantungnya dengan apa kan? Nah, ini saya dan banyak pasien saya menggunakan LVN strawberry, di mana di dalamnya itu mengandung kolagen ikan, ya, serbuk, kemudian ada dextrosnya sehingga tidak menjadi lemes, ya, kemudian ada serat jagungnya, ada serat gandumnya sehingga ada di situ ada energi, ya, kemudian ekstrak tebu, ada kalsium dari ganggang laut, ini sangat bagus sekali untuk vitamin E, vitamin D, dan ada vitamin dan mineral juga, dan ada L-glutationnya, inilah yang untuk mencerahkan kulit, mencerahkan kulit menjadi lebih putih, lebih jernih dan lebih glowing seperti itu. Kemudian ada anggur bubuk dan ada lidah buayanya, sehingga lidah buaya ini sangat cocok sekali, bagus sekali untuk memperbaiki pencernaan yang adanya di lambung, di esofagus, yang merasa kembung, cepat begah di sininya, dan di usus halus, di usus besar, dan di usus buntu, ini sangat bagus sekali, cocok sekali. Kemudian ada juga di dalamnya glisin. Nah, glisin ini adalah sangat cukup bagus sekali untuk memperbaiki namanya tukak lambung, kemudian masalah di pencernaan, kemudian dan karena ada asam citratnya dan asam malat, ini bagus banget untuk mengatasi masalah di yang asam uratnya meningkat, ya, yang masalah di aliran darahnya kurang lancar, ini sangat cocok sekali, dan mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian kanker, kemudian hipertensi, jantung, kemudian ginjal, liver dan lain sebagainya. Ini minumnya hanya satu, boleh juga satu bungkus, sehari satu bungkus, atau pagi setengah bungkus, sore setengah bungkus. Jadi ini isinya 10 saset. Pastikan dapatnya yang asli, karena yang bukan asli itu banyak sekali, ya, yang palsu. Setiap ada produk yang baru, yang booming, yang laris, pasti ada yang memasukkannya. Maka pastikan dapatkan dari resmi, distributor resmi, agen resmi, dan di klinik-klinik resmi seperti itu, karena ini nggak dijual bebas. Sahabat-sahabat, andai kata ingin yang menggunakan ini, biasanya ini berapa lama nasib terasa reaksi bagusnya? Biasanya 2 minggu sampai 4 minggu. Ya, 2 minggu sampai 4 minggu pemakaian biasanya udah terasa nyaman, dada juga, kemudian di kulit, kemudian mengencangkan bagian-bagian kewanitaan juga, karena orang yang psikosomatis GERD asam lambung itu pengaruh ke menstruasi, pengaruh ke kulit, kemudian ke kenyalan kulit, kemudian ke masalah ke kewanitaan. Nah, silakan sahabat-sahabat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata mau pesan order di RPB Center di 08229921998. Insyaallah dapatnya yang asli, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.